apa akan berlaku jika anda tidak membayar pinjaman perumahan anda? Institusi kewangan akan memberi kuasa kepada pelelong untuk melelong rumah anda. Pelelong akan menyenaraikan semua rumah dan meminta ejen hartanah seperti saya untuk memasarkan dan menjual rumah anda. Kemudian kami akan mengambil gambar dan video untuk diterbitkan di semua media untuk pembina atau pelabur yang berminat. Kemudian ahli keluarga anda, saudara mara anda, rakan anda dan seluruh dunia akan tahu anda tidak membayar pinjaman perumahan anda. Jika pembina yang berminat berjaya membina rumah anda, akhirnya anda terpaksa mengosongkan rumah anda. Institusi kewangan akan menjelaskan pinjaman perumahan anda dengan harga lelong yang dibina, dan jika terdapat perbezaan hutang, anda akan disinarai hitamkan dalam situs dan juga bertanggungjawab untuk mufis jika jumlahnya besar. Jadi, nasihat saya, anda perlu sentiasa bajet untuk membayar pinjaman perumahan anda dahulu, pinjaman kereta anda, dan kemudian bajet untuk perbelanjaan bulanan isi rumah anda. Dan yang terakhir sudah tentu, sila lakukan sedikit simpanan untuk kecemasan dan persaraan. Jika anda mempunyai masalah kewangan, maka anda harus merancang untuk menjual rumah anda sebelum lelongan berlaku. Pertama, ejen hartanah seperti saya menjual pada harga pasaran. Anda sekurang-kurangnya boleh menembus pinjaman perumahan anda dan kemudian mendapat sedikit wang daripada penjualan rumah anda. Kedua, ejen hartanah perintis seperti saya boleh mencari penyelesaian terbaik dengan membiayai semula rumah anda jika boleh. Saya Sheila, ejen hartanah perintis berpengalaman 21 tahun di Kuching, Kota Samarahan, Sirian dan Bau.